Sentra mini vaksinasi digelar di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak atau RPTRA Cilincing Berseri, Kelurahan Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara. Digelar selama 7 hari ke depan, 2.100 warga menjadi target dalam vaksinasi tersebut. Lurah Cilincing Sumarno mengatakan, sentra mini vaksinasi ini merupakan kolaborasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang salah satunya berlokasi di RPTRA Cilincing Berseri. Setiap harinya vaksinasi ini menargetkan 300 peserta, baik diperuntukkan bagi warga Kelurahan Cilincing maupun sekitarnya. Sentra mini vaksinasi ini baru mulai hari ini. Perharinya menargetkan 300 warga sampai 7 hari ke depan. Karena Sumarno saat ditemui di RPTRA Cilincing Berseri, Kelurahan Cilincing, Cilincing, Jakarta Utara, Senin 2 Agustus 2021. Dijelaskan Sumarno, calon peserta vaksinasi berasal dari seluruh kelompok usia, mulai dari 12 tahun hingga lanjut usia atau lansia. Tidak hanya dosis pertama, vaksinasi ini pun melayani vaksinasi dosis kedua bagi warga yang telah menjalani vaksinasi sebulan lalu. Ditemui usai menjalani vaksinasi dosis keduanya, warga Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur, Khoirullah, 28 tahun, mengakui lebih terlindungi dari paparan COVID-19. Vaksinasi kedua ini dijalaninya di sentra mini vaksinasi RPTRA Cilincing Berseri, karena lokasi vaksinasi pertamanya pun dijalaninya di kawasan Cilincing dan dekat dari tempat bekerjanya. Tim Liputan Kominfotik Jakarta Utara melaporkan.